Walaupun salam perpisahan ketua jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzizen berakhir dengan tangisan selepas gagal membantu pasukannya mara ke pentas final Piala Malaysia, jurulatih muda itu tetap berbangga dengan pencapaian skuad penyu itu musim ini. Malah jurulatih meningkat naik ke lahiran Kelantan itu berkata, pemainnya sudah berjuang habis-habisan hingga ke titisan terakhir untuk mengintai peluang ke final bagi merebut trofi berprestij itu, tetapi tuah ternyata tidak berpihak kepada skuad kendaliannya. Katanya sebab selepas berakhir perlawanan menentang Selangor FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak pada malam Isnin. Pada aksi separuh akhir kedua itu, skuad penyu merakam kemenangan 1-0 hasil jaringan Kapten Kipre Cece pada minit ke-35, namun terpaksa menelan kepahitan gagal ke final selepas tumpas secara agregat 3-2. Ketika ditanya destinasinya musim depan selepas dikaitkan membimbing skuad ke Darul Aman, KDAFT bekas penyerang Terengganu musim 2001 itu menjelaskan beliau belum lagi bersedia untuk memaklumkannya. Saya rasa malam ini kita bermain dengan agak baik. Kan? Kita dari awal sampai ke minit akhir, kita selalu mencuba untuk menjadikan gol. Saya rasa 1-0 itu adalah kita mempunyai peluang bersegap untuk menjadikan gol lagi. Tapi kita tahu yang selama malam ini dari segi defending agak baik untuk disiplin. Defense unit itu sikit banyaklah meningkatkan kita lah untuk menjadikan gol sampai ialah masa berjalan mungkin bagi segi tekanan pemain untuk menjadikan. Tapi kita mencuba, kita still ada beberapa peluang yang boleh menjadikan gol, tapi itulah dari segi kita di sini.